Leandro. Baik tolakannya kepada Matthew Davis. Cross dilakukan. Mereka mendap. Tangannya tidak berada di bahagian badan. Itu adalah keputusan yang tepat. Jaringan pertama peluang hari ini. Backshot. Goal. 1-0. JDT di depan melalui Backshot dan Silva. Sekaligus mencatatkan jaringan yang ke-22-nya dalam Liga Super. Pada free kick tandukan ataupun sebagai penalti. Namun Backshot membuktikan bagaimana begitu pentingnya dia kepada pasukan. Baik, kali ini peluang untuk Malik Jasuli menggerakkan bola di bahagian sayap. Bagaimana Darren Lang menanti di depan. Darren! Inilah Darren Lang yang kita kenali. Dia cukup clinical di depan gol. Dan dia membuktikannya lagi pada malam ini. Jarang mendapat bola. Namun setiap kali mendapat peluang dalam kawasan penalti, akan terhasillah jaringan. Syabas untuk Darren Lock. Daripada gerakan yang dilakukan, diperhatikan peluang yang dimiliki Darren bijak untuk membuka ruang berlari. Dia bermula dari belakang sebelum melepasi Khalid Morga. Jadi satu sama kedudukan untuk JDT. Matthew Davis. Mereka sedang berusaha untuk melakukan serangan. Dan kali ini bagaimana Akhyar? Percumaannya gol! Akhyar Rashid. Minit ke-85 ini. Melegakan. Kita dapat lihat bagaimana reaksi TMG sendiri yang kadang tersenyum. Kita perhatikan daripada situasi ini yang memberi ruang kepada Akhyar untuk melakukan rempatan daripada kesilapan Pir Rajesh sebenarnya yang terlepas bola itu. Jadi menyukarkan. Baik, kali ini gerakan yang dilakukan dan kali ini peluang dimiliki oleh PJ City. Bagaimana agaknya? PJ City dan gol! Oleh Quagliles Warren. Posisi Khalid Mungga juga harus dipersoalkan.